Tiga tersangka pengedar narkotika berhasil diringkus BNNP Kalimantan Tengah. Petugas BNNP Kalteng berhasil mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu dari Malaysia. Peredaran sabu berasal dari Malaysia, kemudian diantarkan menuju Pontianak, masuk Lamandau, Sampit, dan Palangkaraya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kalteng, Pangkan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Pangkan. Baik, terima kasih Mei. Betul bahwa tiga tersangka pengedar narkotika berhasil diringkus Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana petugas BNN berhasil mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu dari Malaysia, yang mana peredaran sabu berasal dari Malaysia, kemudian diantarkan menuju Pontianak, masuk ke Lamandau, Sampit, dan juga Palangkaraya. Ketiga tersangka yang berhasil diamankan ialah tersangka YA dan TS, yang merupakan satu jaringan Sampit Jakarta, dengan barang bukti sabu seberat 6,7 kg, serta tersangka BN dengan barang bukti sabu seberat 2,4 kg. Jika ditotalkan, barang bukti yang berhasil disita oleh BNNP Kalteng dari dua kasus yang berhasil diungkap sebanyak 9,2 kg. Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Pemberantasan Kombes Pol Agustianto, yang mana penangkapan tersebut terhadap tiga orang tersangka dari dua kasus yang terjadi di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, dengan jumlah barang bukti jenis sabu seberat 9,2 kg. Barang bukti tersebut dianalisa berasal dari Malaysia yang diantarkan melalui jalur darat masuk ke Pontianak, Kalimantan Barat, dan akan diedarkan di wilayah Kalimantan Tengah. Diketahui bahwa salah satu tersangka berinisial YA merupakan salah satu residivis kasus yang sama. Diketahui jaringan ini baik pengedar, kurir, juga yang mengendalikan tidak mengenal satu sama lain, yang mana para pengedar menggunakan cara lempar dan taruh barang bukti sabu di tempat yang telah dijanjikan. Dan para tersangka diketahui tidak memiliki pekerjaan, sehingga dengan alasan ekonomi berani menjalankan bisnis gelap narkotika. Dan berdasarkan keterangan dari hasil interogasi dari Kabid Pemberantasan, hanya TS saja yang bekerja sebagai ojek online ataupun ojol, namun setelah mengetahui keuntungan dari bisnis haram tersebut, ia meninggalkan pekerjaan sebelumnya. Dan guna menghindari kecurigaan dan juga ketahuan oleh petugas, para tersangka mencoba untuk mengelabui petugas di lapangan. Mereka memasukkan barang bukti sabu dengan cara dikemas menjadi paket yang dimasukkan pada kemasan teh hijau. Dan terkait perencanaan bisnis haram narkotika saat berada di lapas ataupun penjara, Kombes Pol Agustianto pun memberikan komentar, yaitu terkait perencanaan peredaran saat berada di penjara, dirinya mengatakan kurang tahu. Namun ia yakin setelah bebas, tersangka YA ini terjerumus dalam pergaulannya dan juga mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang, yang mana para tersangka berniat mengedarkan sabu ini di daerah Kota Waringin Timur dan juga Kota Palangkaraya, yang mana saat berhasil diamankan sabu seberat 6,7 kg ini diedarkan ataupun ditaruh oleh tersangka TS yang berada di Sampit saat pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah ataupun Porprov Kalimantan Tengah 2023. Jadi saat semua warga tidak berada di apa di jalanan ataupun berfokus pada pembukaan Porprov. Nah, di sini TS melancarkan aksinya dan juga menaruh barang bukti tersebut, namun berhasil diketahui oleh pihak BNNP Kalimantan Tengah. Dan pengungkapan tersebut harus memakan waktu hampir 3 bulan untuk mengungkap sindikat internasional tersebut. Tentunya akan sangat sulit mengungkap sindikat ini, sehingga pihak dari BNNP harus terjun ke lapangan, dan jika tidak, ini akan kehilangan jejak para tersangka. Untuk tersangka YA dan juga TS dijerat akibat kasus peredaran narkotika dengan pasal 114 ayat 2, jungto pasal 132 ayat 1, subpasal 112 ayat 2, jungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian tersangka BN yang terbukti melakukan peredaran gelap narkotika juga dikenakan pasal 114 ayat 2 jungto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan harapan dari pihak BNNP terutama Kabid Pemberantasan untuk ancaman hukuman
Dirinya berharap ketiga tersangka mendapat hukuman maksimal, yakni hukuman mati. Berikut Mei yang dapat saya sampaikan dari Kota Palangkaraya, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Panggan atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Pemberantasan berikut tayangannya untuk Anda. Kita expose dua kasus yang terjadi di daerah Kota Waringin Timur dengan jumlah BP semuanya total 9,2 kilogram. Alhamdulillah kita bekerja hampir 3 bulan, kita lakukan penyelidikan dan penyidikan. Kerja keras teman-teman saya, anggota saya di lapangan, alhamdulillah berbuat hasil. Dan ini barang ini berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat, melalui jalur darat. Barang ini kita analisa berasal dari Malaysia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.